Erika mulai bekerja di kantor Nabila. Erika membaca paket yang ia terima di rumah sebelum berangkat ke kantor dan isinya adalah ancaman. Erika panik dan menemui Arga sehingga harus keluar kantor. Selain itu, Nabila juga mencari Erika di kantornya untuk diajak meeting antar divisi. Di sisi lain, Nabila melihat Erika panik dan masuk mobilnya Arga yang parkir di depan kantor. Menurut Nabila, Erika aneh dan Nabila berkata dalam hati, apa masalah Erika? Ada hubungannya dengan Mas Arga? Nabila yakin Erika dan Arga sedang menutupi suatu masalah. Dan Nabila juga mencari informasi dari Sylvia dengan menelpon Sylvia menanyakan tentang masalah apa yang sedang dihadapi Erika. Tapi Sylvia menjawab tidak tahu dan mengatakan pada Nabila nanti akan mencari tahu. Di episode selanjutnya nanti, Nabila yang tahu Erika terlihat panik menemui Erika di kantor Erika dengan menanyakan apa Erika ada masalah. Sementara Erika bingung harus menjawab apa pada Nabila karena dirinya tidak enak jika harus berbohong pada Nabila. Tapi Erika juga takut jika harus jujur pada Nabila. Erika yang hanya diam teringat dengan pesan Arga, jangan sampai ada yang tahu masalah Benny. Selain itu, Nabila yang melihat Erika keberatan menceritakan masalahnya, Nabila mengatakan, ia menemui Erika ini untuk mengajaknya meeting antar divisi, agar Erika mengenal karyawan di kantor ini. Sementara sepulang kerja, Erika diajak ketemuan oleh Sylvia. Kata Sylvia, ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada Erika. Ketika bertemu nantinya, Sylvia langsung to the point, menanyakan Erika ada masalah apa, karena tadi Nabila sampai menelpon dirinya menanyakan hal tersebut. Kata Sylvia, menurut Nabila Erika sedang ada masalah, karena tidak biasanya Erika seperti itu sikapnya. Di sisi lain, Erika semakin bingung harus menjawab apa dengan pertanyaan Sylvia ini. Erika hanya terdiam dan mengatakan, belum bisa menceritakan apa-apa. Dan Sylvia memaklumi jawabannya Erika. Nantinya, Sylvia berkata dalam hati, tidak biasanya Erika seperti ini. Dan sepertinya Erika hanya menceritakan masalahnya yang ini pada Arga. Menurut Sylvia, biasanya feeling Nabila benar. Erika dalam masalah besar. Karena tidak biasanya Nabila berkata seperti itu tentang orang lain. Menurut Sylvia, apakah ini ada hubungannya dengan kematian Benny? Karena Bonita, kembarannya Benny, pernah melaporkan dan menuduh Erika yang membunuh Benny.